Akhi ukhti, kalau ada orang yang memindah omongan orang kepadamu, maka berhati-hatilah dari, karena biasanya dia akan memindah omonganmu kepada orang lain. Dan engkau coba berpikir, mungkin engkau pernah memindah omongan orang kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah qattan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak masuk surga orang yang memindah omongan orang lain. Yang mengadu domba, yang mengadu domba dan suka lakukan hal itu, na'udzubillah min dzalik. Jagalah lisanmu, jangan sampai kelak pada hari kiamat akan datang orang-orang menuntutmu atas apa yang kau lakukan kepada orang lain. Barakallahu fikum.